Assalamualaikum. Okey, untuk helmet Fasid ya. Helmet Fasid 909. Cara nak buka visor kalau nak tukar. Okey, ini saya dah pakai jenis jenis kristal lah. Yang ada warna tapi dia punya vision tu cerah ha. Okey, untuk tukar visor semua kena hati-hati ya. Untuk skru ni original dia adalah aluminium dan senang nak loose. Okey. So kena hati-hati nak buka, jangan salah arah, jangan ketatkan. Sebab kalau ketatkan dia akan loose kat dalam. So loose kat dalam kena beli barulah skru. Okey. Saya pun ada jual skru extra dia, stainless steel. Okey, cara nak buka mudah aje. Guna jari ataupun tapak tangan macam ni. Saya punya ni dah loose eh. Belah kanan dah loose. Okay, dia buka. Okay, position visor tutup macam biasa, standard. Okay, ini belah kiri saya masih elok lagi, so dia ketat lah. Nampak ketat, file ni dah loose. Okay, dah loose. Okay, yang ni belah kiri masih ketat, saya memang okay lagi lah belah kiri ni. Okay, so just guna jari saja, jangan terlalu ketat kalau nak masa pasang tu. Okay. Okay, cabut cap, letak ke tepi. Okay. So nak buka visor ni je, kita kena buka sampai habis lah. Baru kita boleh keluarkan. Okay. So kemudian nak pasang pun sama lah. Masuk balik, masuk pada angle, angle yang paling atas tadi. Tutup. Okay, tutup. Lepas tu masukkan dalam pada lubang slot yang betul kiri kanan. Okay, ni skru yang masih okey. Okay, agak-agak, jangan terlalu ketat. Okay, ini dah loose. Saya nanti saya nak tukar juga ni skru ni, pakai yang stainless steel. Okay, siap. Okay, terima kasih.